Atlet Paralimpik Negara Muhammad Rizwan Puzi menamatkan acara akhir 100 meter T36 di tempat keempat. Walaupun tidak membawa pulang pingat ke tanah air, keluarga Muhammad Rizwan di Alostar tetap bangga. Beraksi selaku pemenang pingat emas Rio 2016, atlet berusia 33 tahun ini bermula baik di awal saingan. Memasuki 50 meter terakhir, Muhammad Rizwan dipintas atlet lain. Pingat emas dimenangi Deng Pecheng dari China dengan catatan temasha Paralimpik baru 11.85 saat. Perak milik atlet Australia James Turner dengan catatan 12.00 saat dan gangsa diraih atlet Argentina Alexis Sebastian Chavez 12.02 saat. Muhammad Rizwan di tempat keempat dengan catatan masa 12.15 saat. Bagi Muhammad Puzi Mat Isa, kejayaan anaknya Muhammad Rizwan yang mesra dipanggil Dek Wat berada di pentas Paralimpik sudah cukup membuat seluruh keluarga bersyukur dan bangga. Saya sebagai seorang bapa ni, saya berharapkan Dek Wat tidak rasa kecewa lah dengan orang kata keputusan pada pagi ni. Kita minta dia orang kata tenang lah. Itu orang kata dah dia ditakdirkan. Dia tidak menangis pada pingat lah. Tapi tak apa, kita sebagai ayah, sebagai keluarga ni berasa bangga. Bangga mendapat anak yang seperti Adik Wan ni, anak istimewa. Kita memang kita orang kata apa yang tindakan dia selepas ni pun kita sokong. Kita akan dorong dia, kita akan bagi sokongan. Kalau dia kata dia nak cebur lagi pun, kita bagi. Kita sokong dia, kita akan bagi dorongan sepenuhnya. Orang kata tahun ni insyaAllah, tahun ni mungkin tak ada rezeki. 2-4 tahun lagi mungkin ada rezeki, itulah. Kata Muhammad Puzi lagi, keluarga sentiasa berdoa dan berharap agar Dek Wan tidak putus asa serta mampu bangkit pada Sukan Paralimpik di Paris 2024. Seorang lagi atlet olahraga para negara, Jonathan Wong Kagi, menamatkan acara lompat jauh T13 di tempat ke-6 pada penampilan sulungnya di temasha Paralimpik. Selepas lompatan pertama dan keduanya dibatalkan, atlet berusia 30 tahun ini berjaya melakukan catatan 5.93 meter pada lompatan ketiga sebelum terpaksa menarik diri akibat kecederaan pada lompatan kelima. Catatan 5.93 meter yang dilakukan Jonathan tetap membanggakan apabila merekodkan catatan peribadi terbaik. Emas milik atlet Azerbaijan yang melakar lompatan sejauh 7.36 meter pada percubaan ketiga. Sepanyol meraih perak manakala wakil Amerika Syarikat gangsa.